Lepas Gol! Final untuk Rizky. Bola Aslan 0-2 Wonogiri. Dari Ikatan Squad Sepeda Indonesia Wonogiri. Maulana Aslan lepas dengan 77 Muhammad Iqbal Sidoarjo. Fokus lo. Satu empat delapan. 178 Javi Zakia Ponorogo. Ngawi dan Ponorogo kita pertemukan di Jalan Pramuka untuk kita lepas bersama perjalanan untuk bisa meraih prestasi dari dua dragster atau dua tracker dengan sekuat tenaga dan semangat tempat lima. Ikut ambil bagian sempurna tambah level. 13 detik sama-sama 13 detik ya. Hanya terpaut 20 second. Iya, 1-2-4, berapa? Satu saja, sementara Fandi Jolata nomor 100 Blitar, Fandi. Lepas gol! Oli Tokwan dia masuki ARH Lasika Production. Waktu 12 detik Fandi Jolata. Namun Fandi Jolata tidak boleh tertawa bahagia mengingat rival Fandi sudah mengintai dari awal seperti hanya Sultan yang diam-diam juga sudah mengintai dan tidak rela dengan waktu yang sudah diraih oleh si Fandi Jolata ataupun Javi Zakia, Raffi serta Muhammad Iqbal dan Maulana Aslan ini. Ingin menggabus nama dari Fandi Jolata yang sudah berada dalam posisi terbaik untuk tracker asal Kota Patria Blitar. Sementara yang berikan cukup lama Fandi Jolata, Javi Zakia dan Raffi. 1-2-4 Super Madiun dari tim FBI Madiun. Lepas sempurna Sultan. 1-2-4 dia punya nomor start. Kemenangannya ini dipersembahkan kepada Imadien. 2-3-3 Sultan terpaut di urutan ke- Road Bike Elite Open. Sebenarnya daftar yang ada 5 peserta dan mungkin ada beberapa peserta yang namanya tidak tertera di jadwal race. Bantu segera mempersiapkan diri dan melapor ke sekretariat lomba sekaligus membawa kwitansi pendaftaran. Halo, segera dua. Rivagi kecepatan ekstra untuk yang ada di jalur A 12 detik dan di jalur B 15 detik. ARH AFRF
AE Indonesia dilepas dengan rival 99 Dewa Nawi dari Uni Hasil Bumi Anugrah. Kita akan lihat sementara satu dresser ada di zona Airibon dan satu lagi berada di daerah AMRF di mana mereka akan memasuki daerah Le Mineral di titik 100 daerah dari ARH dan juga akan berada di garis akhir. Kita tunggu, lihat saja AMRF ARH AE Indonesia 109 dilepas dengan Dewa 99 Ngawi. Posisi yang sama untuk ketikan secondnya. Heavy Sade Heavy ancaman bagi Muhammad Rifangi. Begitu ada si Eki asal Boyolali. Eki terpaut di posisi yang keempat, sedangkan Arga tertekan satu digit, membuat Arga ada di urutan kelima.